Tengku membudayakan banyak aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan. It's key to the perpaduan punya konsep. Umpamanya macam Masjid Negara. Kan Tengku kata buat stesen kereta api. Oh, datang dengan kereta api, penat dan sebagainya, dia boleh guna masjid itu untuk semayang dan boleh tidur berehat di situ. Itu sebab ada tempat boleh berehat, boleh tidur di Masjid Negara. Dia betul-betul aktif cari duit. Itu duit bukan saja orang Islam yang bagi. Keturunan Cina, keturunan India, keturunan orang asli. Ini Tengku punya cara lah. Jadi tak guna duit kerajaan pun. Tapi Tengku macam itulah, dia murah hati. Saya rasa perasaan itu adalah semula jadi dengan dia.